Halo, jumpa lagi dulur. Sekarang kita berada di Kecamatan Semandin, Kabupaten Tuban. Kita mau menuju ke sebuah batu yang sangat unik. Jadi ini adalah salah satu keajaiban alam yang ada di Kota Tuban. Yuk kita lihat seperti apa batu tersebut. Ini wong tuwa tapi wis dipakai noi iki jenenge watu kenong. Watu kenong. Suarane iki. Iya. Itu nek iki. Sing iki suarane. Di keajaiban alam batu, ya batu biasa tapi suaranya macam-macam kayak suaranya kenong, jadi ada nadanya. Coba tuh. Kita lagi di Desa Kelampok. Desa Kelampok itu di dekatnya makam Bejagung. Jadi di belakang ini ada makam yang namanya Bejagung Kidul. Kita sekarang ada di mana? Di sebuah batu, di pinggir batu ini. Ini disebut batu kenong. Jadi batu kenong ini memiliki keunikan tersendiri. Bentuknya seperti batu biasa, cuman kalau diketuk di ada bunyi-bunyi yang mirip dengan kenong atau gamelan Jawa. Jadi nadanya macam-macam ini. Sip. Nadanya beda-beda ya. Oh, ini beda. Sama ini beda. Ini juga beda. Ini beda. Nadanya mirip kenong. Jadi beda-beda. Sekian perjalanan kita kali ini mengunjungi sebuah keunikan dari alam Nusantara, di mana sebuah batu biasa namun memiliki keunikan seperti layaknya suara gamelan. Oke, salam Nusantara.